yang kita turunin di Pondok Harja terus majuin truk balik lagi tuh. Iya kan? Nah, gue inget banget tuh itu ada Bang Moa di situ. Iya. Ngasih-ngasih golok, giliran udah kalah ngasih golok. Gue suruh pegang, enggak oga gue kan. Situ tuh penataran Bang, sedih banget Bang. Iya. Kalah Bang, masalahnya. Oke, balik lagi bersama kita Kapal True Story, Salam Satu Udara. Wow. Lanjut nih tadi tentang penataran nih, bentrok pertama penataran ya. Dari Bang Gohai, nggak taunya ketemu Bang Ipai. Bang Ipai, mungkin ada putus ceritanya bisa disambungin tuh. Kenapa Toto bisa ketemu di seksi 8 ya? Hah? Di sama-sama ke gap. Oh iya. Jadi kan pas bentrok pas di depan jalur tuh, itu kan ada polisi tuh. Kita kan pada maur dah tuh. Iya, yeah, ngamrak. Kemana tuh. Betul. Nah, kalau nggak salah tuh, gua tuh di sama itu berdua bareng sama Bang Ordul. Oke. Okay. Bang Ordul bareng jalan bareng dah tuh, ya ngikutin aja dah Bang Ordul kemana. Nah, pas lagi jalan bareng sama Bang Ordul tuh, ada lagi ketemu lagi metrok. Boer lagi? Iya, boer lagi. Oke. Okay. Terus? Nah, nah gue kan masih bingung nama kelas 1 yuk, banyak banget ya, dengan gue cuma berdua. Nah, di situ dah gue baru lihat kesenioran senior dah gitu ya kan, Bang Ordul langsung majuin dia banyak sendirian. Nah, udah gue bingung juga kan, tau-tau put ada buyar dah kabur. Begitu ternyata. Udah kata nggak lama jalan ada polisi lagi tau di belakang. Udah nggak tahu Bang Odol kemana, nah gue lari aja, padahal lari gue udah balap-balapin tuh, lu tau nih kan gue pemain bola. Iya. Udah jauh, udah perasaan udah jauh Bang, dud, akhirnya capek nggak kuat juga, masuk ke kantor, ternyata di kantor itu juga polisi ngelihat, datang ke kantor, ya udah, ya kan ngumpet, kata, selamat siang Pak, saya mencari pelajar, udah akhirnya, ini Pak ada, udah. Itu kantor deket PT IKA sononya. Nah sononya lagi ternyata sekolahan, kalau gue larinya kuatan dikit nyampe sekolah selamat mungkin. Tapi, karena nggak tahu situasi Tuhan berkata lain. Udah kegap ke bawah ternyata ada teman gue yang gerandong di situ, jadi udah jontong. kalau zaman itu udah ada handphone, ada teknologi, seru kali itu ya. Gak enak. Kita foto-fotoin ya. No. Ya kan? Yang ada kita enggak ribut videoin. Iya. Kok? Lanjut. Dia cerita. Oh. udah pas aja. Bertiga kalau enggak salah ya kita ya, tiga sama kelas 3. Siapa aja? Nah, enggak tahu kelas 3 siapa namanya, enggak tahu dah. Oh, ya karena baru dulu ya. Iya. Yeah. Lupa itu. Yeah. Nah, lucunya lagi pas di dalam dengar cerita katanya. Kenapa? Ini awang, ngadu ke dawe tau di sini. Iya. Woi temen lu udah kena no yang pake kayak monyet. yang dimaksud temen lu kayak monyet. Begitu bohong. Enggak dulu emang ngerebut gue begini. Iya, Don King. Kayak Lukas. Kan sesama siloman jangan saling. Betul. Iya. Mungkin bisa dilanjut dari Bang Awang pertama kali penataran bentrok. Ya kalau gue pribadi kenapa sih gue bilang kayak monyet, yang jelas gayanya nggak tahan Bang. Gayanya super keren asli, dari style rambutnya, pakaiannya. Iya, pas kejadian itu kan emang hampir rata-rata kita ada sebagian yang ketangkep ya kan, kayak gue juga ditangkep di pospol dulu Blok M. Ya di pospol Blok M ya kan, sama siapa itu waktu itu gue sempat lupa lah ya kan. Makanya pas ketika gue dikeluarin ya, gue ngerasa kan namanya sahabat gue ini kan paling ganteng nih Bang Goho, gue langsung ngabarin ke sini dong gitu kan. Ini lo bilang kayak monyet. Namanya gue sahabat ya kan, ya gue bingung kan ya kan, makanya gue langsung meluncur ke Dawe, gue ngabarin sama anak Dawe, gue bilang ya namanya baru kelas 1 kan nggak, belum kenal lama kenal, ya kan. Ya. Kayak... gue juga lihat lo dulu kerbau aja. Makanya gue bilang namanya kelas 1 Bang ya,
ya gue gak kenal satu sama lain, namanya siapa, dia siapa, dia siapa. Makanya gue bilang, pikir gue replek aja bang, ngeliat mukanya dia yang super ganteng. Makanya gue bilang, temen lo jangan ketangkep lo ya, yang mukanya kayak mukanya. Itu tapi kan. Bukannya gue menghina bang, yeah. Enggak, tapi emang itu bentuk sayang gue bang sama siapa. Iya, bener gitu ya, real asli. Sebenarnya dia sayang apa benci gitu ya, jadi perkara. Oh gitu kan. Nah, tetap sayang gue sayang, namanya sahabat ya kan. Jadi teman-teman Kates inilah kita semua 2002 yeah. Tuh. Mungkin kalau misalnya ya ada orang yang nggak kuat mental, mungkin ya kita baru pakai celana pertama kali pakai celana SMA aja udah begitu kejadian ya, gini kan gimana kesononya cuman dulu tuh kelas dulu kita apa 4 kelas ya, kelas 1 ya 3 kelas cuman diringkas 4 oh ya jadi 2 kelas setelah lulus tinggal 2 kelas sisa benar dulu 4 kelas bang. Nah jadi banyak proses alam tuh air mental nggak kuat mental yeah. Contohnya kayak tadi aja kita bentrok pertama penataran sama KGR apa yang nggak gila kita kalah lagi iya yeah, kan? Betul. Terus jadi teman-teman KTS kenapa nih 2002 ini kan memang kita dikenal maju bareng-bareng sama-sama emang kebersamaannya semua basis lintas basis kalau ada apa-apa itu kita memang kompak. Ya bukti nyatanya kita sekarang semua ada di sini nih, yeah. Ya kan memang untuk ngulik 2002 gitu kan. Nah, Bang Ipul ada dengar pernah kena sama Power, terus masuk Pertamina tuh. Dulu pernah bang penataran itu juga bang. Oh itu pas di situ juga tuh. Oh penataran yang diceritain Bang Gohai tadi. Nah terus ribut sama Power. Nah, target itu. Gue ribut di situ. Targetnya masalahnya batu mulu. SMP nggak main batu gitu ya. Batu dari segala penjuru. Wow. Purnama tuh laut kalau udah yang namanya nyambit nih. Ini nyambit nih. Dia ada tiga penjuru mata angin ya. Iya. Ada yang ke atas. Yes. Tuh bagian belakang tuh. Iya. Yeah. Ada yang bagian bawah, ya kan? Lurus dia. Ada bagian lurus nih. Pala. Kalau yang lurus kena dada kita apa enggak? Buk, ya kan? Dulu kena bang, pernah sempet. Jadi? Sempet dipanggil juga dulu sama Bang Charlie kalau gak salah tuh. Kelas 1, pul gitu kan. Nah gue udah di depan ya enggak. Ternyata tuh kata Bang Charlie dulu sama abang kelas kita, kalau ribut sama Power tuh gak usah paling depan. Nah. Sayang-sayang lu. Eh bener. Pas dia yang manggil, gue liat Charlie pas mana, buas tuh kena. Gak boleh meleng, bener. Iya. Jadi, aneh pernah bilang. Masuk Pertamina bang. Nah terus dari Pertamina tuh? Di Pertamina masuk anak Power masuk juga bang. Nah terus banyak juga nih sini nih pada penapalan sompak itu juga, iya. Pada ada yang nengokin enggak akhirnya ribut di rumah sakit Pertamina yang nah. Nengokin gue ribut yang nengokin laut ribut di situ ketemu. Nah terus akhirnya ribut juga ribut di situ akhirnya ada intel ya. Oke okay. Intel di situ tanya data ya dari mana nih iya kan. Pokoknya kalau ribut di situ gue kabur ribut, bang dari apa rumah namanya sakit. Oh jadi kabur nih dari rumah kabur, sakit. Kabur gua enggak bayar ini. Itu kan karena bukan karena memang ngobrol karena emang di situasi di situ gua takut sebelahnya laut koma ya kan. Betul. Ya, pokoknya kalau ribut sama Power itu enggak ada tuh yang main bareng itu. Rata-rata batu sama batu udah yeah. Gitu. Paling kalau misalnya pakai barang ya mainnya colong-colongan. Iya. Ya habis gimana mau maju? Geran paling depan batu. Cus semua. Gimana ya kan? Betul, betul. Mau enggak mau akhirnya. Oh, jadi yang yang tadi dibilang Bang Ipul bukan nggak mau bayar sebenarnya ya. Jadi karena memang ada waktu itu masanya posisinya ada rival juga. Laut koma ya kan sebelah gua ya kan. Betul. Nah, jadi khawatir dengan keselamatannya karena memang lagi kena juga gitu kan. Akhirnya mau nggak mau dia untuk ya mengamankan diri ya Bang Ipul ya. Kabur dari rumah sakit. Yeah. Bukan kabur sih bahasanya mengamankan diri. Mengamankan diri ya. Yeah. Kalau kabur kan emang niat. Siuman sih pun, siuman kerbau, ini ngilang. Ngilang deh. Jadi emang kalau ribut sama laut Power itu memang ya capeknya di situ. Kita nggak bisa rapet, jarak jauh, mainnya batu, meleng dikit ya itu. Ana juga pernah cerita juga, lengah dikit pasti kena. Ya kan? Apalagi iya. Kalau ributnya di jalur bukan sekedar sama lawannya, polisinya kadang. Iya. Kan susah untuk larinya juga. Anak laut tuh kalau nyambit batu pohon blok aja gede bisa terbang. Kita kan nggak bisa. Nggak bisa nggak kuat. Bisa kita. Betul. Kita bisa mainin barangnya nggak?
Barang apa nih, Bang? Nah, asal lah yang Konde bikinin bengkel las bawah. Bengkel las bawah ya. Oh, jadi Konde suka bikinin barang ya. Iya, penjahatnya. Bisa ya, Bang Ipun. Oke, lanjut. Dari kisah apa? Dari cerita penataran bentrok pertama. Oh. Ane mau nanya nih dari yang jauh dulu kali ya. Kan kita titik kumpul di Balai dulu ya? Balai. 75 iya, kan? Nah, Balai Rakyat. Betul. Nah, dari yang jauh kayaknya Bang Awang nih ke Balen nih. Iya. Harus berangkat dulu perjuangannya, pulang pergi berangkat, pulang, berangkat. Berangkatnya dua kali kan? Iya, berangkat. Baru pulang nih kan. Iya. Oke, dari Bang Awang. Ya, yang jelas dari penataran ini gue ngambil hikmahnya dari abang-abang kelas gue yang udah natar gue semua teman-teman itu, ada sisi baiknya, Bang. Oke. Sisi baiknya di mana kita dididik untuk mempunyai mental untuk saling bahu membahu, tolong menolong dan nggak gitu. Ya nggak pernah ninggalin teman lah sesama lain, walaupun jarak gue jauh. Tapi tetap ditungguin gitu. Makanya lo kalau sekolah jalan kaki aja 5 langkah sampai ya. Bener, Bang. 5 langkahnya nyampe, karena berhubung gua sayang sama babi air. Jadi bela-belain dia ke Balai. Singgokong, Siluman Kera. Nah. Sama Gumoong. Dari Pondok Nas ya, ke Balai kan lumayan. Gua bela-belain ke Balai. Tapi yang jelas gua salut buat abang-abang kelas tuh, gua. Lu setia kawan apa emang kader? Ya dibilang keder gimana ya, tapi yang jelas gue salut lah sama abang kelas, yeah. Sama teman-teman gue pribadi juga solidaritas salut, ya kan? Solidaritasnya tinggi. Kalau untuk di jiwa tentara, jiwa korsanya mantap. Apalagi dia nih yang punya tai lalat di pipi. Akhirnya banyak cerita yang seru sama dia nih. Ini sama Bang Ipul juga, sama Bang Konde, babi ayar yang suka larinya susah. Iya. Itu sepanjang jalan dari Kebalen ke Balai ada ini enggak? Ada halangan. Ada titik olahraga enggak di situ? Ya, terkadang ada, Bang. Di mana itu? Paling di Bunci 3, Bang, halangan. Oh, iya. Yeah. Iya, di Bunci 3. Budut ya? Budut. Oke. Okay. Ya, sama di mana sini, Bunci 8 tuh. Dulu kita pernah berangkat juga ya, mau budut di Bunci 3 ya. Pernah, malam ya. Malam itu ya, yang di apa, di Bunci 3 emang anak budut ya. Jadinya jatuhnya. Itu yang Kitos ya kalau enggak salah. Iya, yang waktu itu pernah malam-malam sama yeah. Icang kalau enggak salah juga. Yeah, Icang pulang bawa tombak. Iya. Yeah. Yeah. Gue bilang aduh, emang pakai pulang dulu ribut lagi. Pokoknya kalau udah sejalur dari Balai Rakyat ke sini tuh udah siap-siap mental aja. Nah, antara dua, selamat apa enggak nih. Iya. Bukan harus kalah, enggak, itu doang. Pokoknya kalau udah sampai sekolahan berarti alhamdulillah. Tinggal satu perjalanan lagi pulang. Iya. Kan lanjut begitu terus ya kan. Tiap hari. Betul. Bukan, itu tiap hari. Lu enggak pikirin menang. Yang penting bisa selamat sampai sekolah. Pertama bisa sekolah, absen. Nah, pulangnya gitu lagi. Iya, rutinitas ya udah sehari-hari. Rutinitas sudah emang. Nah, berarti dari Bang Awang ketika berangkat ke Balai ya, titik-titiknya di situ ya. Sampai mungkin di CPR ya. CPR. Di parkiran. Nah, kalau ke sana kan berarti udah langsung ke lanjut ke teman-teman Dawe nih. Bisa nyambung nih sama Bang Ipai juga nih yang dari Warung Janda. Nah, itu perjalanan ke Balainya aja udah ada ini juga ya, ada rintangan juga ya. Yeah. Mungkin bisa diceritain dong pengalaman-pengalamannya tuh waktu kelas 1 tuh. Di berangkat ke Balainya. Bang Ipanya apa ya? Siapa nih? Nih, kan udah sama-sama nih kalau dari kalau kita ya, zaman kita ya dulu ya. Ngapain begitu? Masuk tuh setengah 2 kalau enggak salah. Iya. Yeah. Nah, masuk setengah 2. Yang anehnya berangkatnya jam berapa? Jam 11. 11. Nah, jam 11 tuh udah rapi, udah ganteng nih ya. Bawa BR ya kan. Nongkrong depan sini nih, ke 12. Hmm. Biasanya kalau ketemu dia ya gue panggil, nyangkut di mana? Warung Jati. Hmm. Ya kan? Oh, nyangkut di pohon apa? Yeah. Ipai gak ada. Kadang-kadang lo gue diserok. Iya. Kalau ada dia bareng. Hmm. Kalau gak ada ya gue tinggal kan gitu. Sampai Balai, 12. Nongkrong dah tuh di Balai ya kan, nungguin yang anak Depok. Tim-timnya kan dari Kampung Kandang, yeah. Abang-abang kita. Dari Joe ada siapa? Bang Gopal. Yeah. Dari Depok Bang Charlie. Ya kan? Dari Kampung Andang Bang Singo, yeah. Komeng ya kan? Kita nungguin di situ dah tuh.
Itu ntar ngumpulnya di Mangga Besar tuh udah rame. Oh iya. Dan karena di koperasi ada KGR gitu. Oke, rintangan pertama menuju balai ini ya, bukan menuju sekolah nih. Iya, menuju ke balai rakyat. Orang bilangin mau sekolah itu yang tadi Pul bilang jam 11. Jam 11. Nyampe sono kira-kira jam 4. Jam setengah satu. Jam 12. Iya. Kan karena kita nungguin dulu. Wah, nungguin si Goni belum nyisir ya kan. Nyisirnya lama deh tondiri. Itu bukan karena pada rajin itu. Bukan rajin. Karena kita pengen selamat. Berangkat sendiri kan. Tahu sendiri. Penataran pertama aja kalah ya kan. Tapi emang yang dulu yang paling eksis itu Bang Sukir ya kan. Pokoknya dia udah paling dikenal sama cewek-cewek ya. Nah, terus kalau bentrok tuh Anda pernah dengar ada bentrok di CPR ya, Bang Ipul? Ingat enggak dulu? CPR. Oh, dari yang perjalanan di parkiran, dari Dawe. Dawe, iya. Ke balai dulu gitu. Dulu kena bentrok. Tapi pas Anda jalan bertiga doang sih. Nah, itu gimana cerita itu? Enggak salah sama almarhum Angga. Sama Bang Mukrai. Bang Mukrai, oke. Itu gimana ceritanya? Di Altos itu. Di Cegat kita. Bertiga gak megang WR. Dia juga gak megang WR gobloknya. Kan anak mana kalau gak salah tuh. Ada anak dua orang yang kembar. Iya. Oh, keramat tuh. Iya. KR ya? KR. Berarti 12 KR apa itu? 6 KR. 6 KR gue lupa namanya itu. Daerah Jakarta Timur. Iya. Gue turunin di situ Bang. Gak ada yang megang WR ya gak? Nah, terus? Dia juga gak megang WR. Nah, ributnya gimana tuh? Ya gue samperin aja Bang. Langsung gue pukul-pukulan aja di situ. Terus dianya langgap ngelawan? Kabur dianya. Oke. Almarhum sampai bingung. Ya tapi semua gimana Bang, kita gak pengen PR. Gak tampol-tampolan ya kan. Gitu. Nah itu zaman itu baru benar-benar zaman yang fair ya kan. Iya. Ribut kita benar-benar tangan kosong ya kan. Oke Bang Gida ya. Padahal mana kampung juga dia. Kita daripada gak bisa ke balai ya kan. Betul. Mendingan kita turunin. Betul. Emang kita ribut selalu 75 nanti. Pada masanya itu dan sebelumnya tuh ribut sama kampung. Dengan tampol-tampolan langsung gue sponsorin, gue tampol duluan. Baru abang kelas gue tuh Angga sama Mukrai ngikutin juga. Udah pukulan, jebret-jebret, kabur masuk gang. Kita berangkat lagi ke balai. Betul. Selamat ya kan. Jadi baru berangkatnya aja nih ke balai udah ada rintangan ya. Iya. Nah. Udah rintangan dulu dah. Itu kalau selain cerita yang itu ada lagi gak tuh? Bang Kohai, Bang Gonde, atau Bang Awang, Bang Ipai, Bang Sukir. Lanjut dulu yang lain. Kalau dari aneh pribadi, kalau berangkat sih nggak terlalu ya. Karena ya kita juga emang jam berangkat kemungkinan juga yang lain belum pada pulang. Rasanya gitu. Jadi seingat aneh sih nggak pernah ada insiden sampai apa. Maksudnya lancar aja sampai balai. Alhamdulillah ada tuh. Cuman nggak tahu dah kalau yang tadi Bang Ipul ceritain kan tadi bilang Bang Ipul bertiga. Mungkin kita ketinggalan. Biasanya nungguin gue kayak ketiduran. Kalau lama gue tinggal pasti. Nggak on time gue tinggal. Kalau aneh sih alhamdulillah sih lancar-lancar aja sampai balai. Nah, Bang Goy ada ini dari perjalanan ke balai. Kalau perjalanan ke balai kurang Bang. Kadang ya kurang sih, kadang bentrok, kadang enggak gitu doang sih. Yang keseringan sih lagi pas berangkat itu kita setarnya itu rata-rata di apa kadang-kadang ya ketemunya itu ditungguin sama KGR itu udah kadang pernah berpapasan begini wah udahlah kalau nggak salah pernah itu temen di mana lupa paling kalau di balai pemanasannya BK biasanya Bang Goha kalau di balai itu baru itu banyak dah BK udah anak-anak di seberang itu di halte dia tungguin dah dia lagi kalau biasa gitu masa itu kalau sama BK kita nggak ini ya maksudnya karena dia pun juga lewat sopan gitu kan. Nah ada kejadian yang aneh cerita di tempat nenek sendiri itu memang waktu itu berempat jadi emang dia yang jual duluan gitu. Nah itu baru kita bentrok kalau selama dia sopan lewat nggak ada ini kita nggak masalah kan sebenarnya gitu kita nggak bentrok zaman itu gitu dari yang lain mungkin dari selama kelas 1 nih perjalanan dari balai nih kita berangkat nih Bang Ipai gimana? Kalau gak dijemput dari anak Dawe gimana nih? Perasaan? Pernah sempet sekali kesiangan bangun tidur jam 12 nah rapi-rapi kan jam 1 tuh nah ini anak-anak Dawe udah lewat ya udah langsung deg-degan lu ya? Ya deg-degan sih ya pasti deg-degan juga ada sedikit deg-degan
dan itu kan pas bapak pakai baju penerbangan tuh, kita langsung penerbangan, udah kita naik PDPD aja naik, ya kan, pas nyampe dalam, boom, pelajar mulu, tengok satu, woi kapal, wah kaget juga kan, terbalik nah. Lagi, woi kapal, waduh, anak mana gue? Kurang tahu, sampai sekarang juga nggak tahu nih anak mana. Nah, nah terus dia apain, Pak? Ya udah pasti mau nyolek. Terus? Udah mau tangkap-tangkap, udah gue ngeles, mundur terus, akhirnya gue nyampe bawah, udah keseret mobil, busut, pas baru nyadar, pas jatuh, kena tas, baru tahu, iya ada parang kan nah. Di dalam tas. Udah keluarin baru ngejar-ngejar deh nggak nurunin juga sialan banget sampai parang gue jatuhin guprang ya udah akhirnya mampir ke rumah temen dah tuh di pulau pas pulau sini masih deket sih okay. Itu ya. Mampir rumah temen obatin udah nungguin anak-anak dari balai udah diem aja cuman anak-anak nggak tahu gue juga diem aja dah di situ dah tuh iya kan kalau misalnya ketinggalan ya begitu kalau lagi apa resikonya ya resiko bang kalau dulu nggak ikut basis resikonya besar dulu sempat kita setiap Jumat nggak ada basis ya pernah kan dulu kan aneh sampai pakai batik teladan dulu kalau berangkat tuh jam-jam kritis jam Jumat terus lanjut yang berangkat dari Bang Ipa ini pas mau berangkat ke balai ada bentrok juga ternyata kan dia sendiri dan resikonya memang tinggi nih ternyata ya kan makanya kita ini bukan berani rame-rame sebenarnya karena mereka pun juga rame-rame ya kan. Nah kalau misalkan sendiri-sendiri mereka sendiri juga kita nggak ada masalah sebenarnya Bang Ipa ya karena mereka banyak juga gitu loh. Nah sebenarnya ya terjadi tawuran itu karena begitu gitu ada kumpul-kumpul nah itu jadi malah ini kan kalau kita kan satu dua orang pun jadi gitu. Pokoknya minimal dua orang dah. Nah, yeah. Gitu. Kalau sendiri buat ngejaga. Bingung juga. Betul. Iseng juga kita kalau betul. Sendiri. Kalau berdua kan enak gitu. Bantalan gitu kan ya. Nah, bantalan ya. Iya. Nah, sekarang kita sama-sama nih ngalamin bersama nih. Ngalir kita cerita yang dari berangkat dari balai. Kisah yang paling mengesankan nih. Aneh kan Bang Ipul udah cerita baru-baru bentrok udah kalah nih ya kan. Betul. Iya. Nah, itu aneh sering tuh. Kalah sama kager, kita maksud kalah, kita kalah. Kan gua pikiran sekolah lo stres. Bawa mimpi gak bang? Bawa mimpi gak tuh? Enggak. Oh enggak. Gimana caranya gitu enggak? Terus abang kelas bilang, pokoknya kalau ketemu musuh harus pegang BR. Nah benar. Mau gak mau tuh musuh kalau kita megang BR, jiper. Ngeri juga. Nah, itu dia, benar. Makanya setiap ini pegang BR. Tapi megang doang apa buat diapain tuh? Bawa lah. Oh iya. Cuman ada yang lucu kalau kita setiap kejadian 75 tuh kita menang kalah teman kita ada yang di kolong mobil gitu aja. Oh itu itu kejadian tuh aneh pernah dengar tuh ya kan pokoknya kita menang kalah teman tahu-tahu di kolong mobil gitu. Tuh bingung tuh itu supirnya kalau misalnya itu. Apa nggak ngelihat tuh orang wah ini babi air nih injek aja gitu itu kelas berapa itu kelas 1 ini masih kelas 1 Bang Ipul iya waktu itu kita lanjutin nih Bang Koho ya enggak kita mau tanya dulu yang dimaksud Bang Koho siapa ini orangnya enggak tahu nih ya kan ya itulah orangnya nih kagak bang emang itu yang paling baik bang tapi paling konyol ini ya kan? Jadi gini bang ceritanya bang gimana tuh? Yang ini dibawa kolong, yang ini masuk tong sampah itu perkaranya. Yang bawa kolong dulu kita cerita nih, ya, dengerin cerita yang bawa kolong. Jadi yang dibawa kolong itu gini bang ceritanya nih. Ya, gimana? Saya ingat aneh kelas 1 nih bang nih. Nah. Pas nyampe lampu merah Duren 38 bang, sebelum lampu merah Basmar, yeah. Duren 38. Nah kebetulan anak SMA 60 pulang bang, nah. Anak SMA 60 pulang, kan SMA ya bang ya, yeah. Cewek cowok. Yeah. Aman lah ya kan, sosokan di pintu dah bang, kelas 1, yeah. Kelas 1 pintu semua, yeah. Kalau semua kan gak muat bang, yeah, yeah, kan dua orang paling yeah, depan yeah. Belakang. Benar. Lu sendiri gak muat, kan silang-silingan bang, oh, yeah. Terus udah habis gitu, udah bang, pintu kan tuh, wah kosong kayaknya, gak ada KGR siapa nih, kita gak tahu ya bang, itu masih kelas 1 yeah. Kan, oh KGR, pas mobil jalan bang, lampu hijau. Pas nah. Lampu hijau, mobil jalan nih. Tiba-tiba tuh ternyata anak KGR itu bang nyaru pada ya. Di belakang anak-anak SMA itu bang. Oh. Nyaru deh nyaru. Nyaru lah bang. Yeah. Ibaratnya nyaru-nyaru tapi malu lah gitu bang. Oh, iya, iya. Ibaratnya. Strateginya dia mungkin. Iya bang. Ah. Soalnya kan udah habis gitu bangun kan lampu hijau bang. Dibantai lah tuh mobil bang, ya kan ibaratnya. Cuman anak ya nggak beda jauh bang. Sekarang ada tuh BKB.
namanya BKB itu dulu ada klinik 24 jam. Oh iya. Nah, anak sempat turunin, Bang. Kalau enggak salah yang anak ingat, dulu kelas 2A-nya ada namanya Bang Kitoy. Oh iya, ha. Bang Kitoy itu bawa parang, Bang. Iya, parang belum diapa-apain sih, Bang. Oh iya, yang masih beli dulu standar, masih standar. Kalau enggak salah 3.000 kalau enggak salah ya, di pasar 3.000, Bang. Iya. Kalau di kampung sih biasa buat ngarit, Bang. Iya, iya, benar-benar. Udah Bang Kitoy bawa itu. Cuman sebelum itu, Bang, kita digeber duluan sama KGR, Bang. Yang aneh inget, buyar anak-anak, buyar. Kebetulan aneh lari, Bang. Aneh nggak tahu, tapi kalau di belakang aneh 75. Aneh main lari aja kan. Pokoknya tuh gimana caranya lari dulu dah, ya kan, nggak sadar. Yeah. Udah aneh lari. Pas aneh inget tuh, Bang. Pokoknya udah pek gitu ya dah. Astagfirullahaladzim. Aneh gini, kok gelap gitu kan? Aneh. Aneh pikir lewat udah. Iya. Nggak ada. Aneh bingung juga, kok gelap. Pas aneh bangun, pas ini. Astagfirullahaladzim. Nggak taunya bis 75, Bang. Itu ya alhamdulillah sih, intinya Allah masih kasih aneh umur panjang ya. Insyaallah mungkin biar tobat dah asalnya gitu, Bang. Apa sandi lihat? Tahu-tahu udah di depan mobil 75, Bang, di bemper. Jadi ini bemper mobil kan, di ban begini nih. Iya. Yeah. Aneh tuh udah di bawahnya, Bang. Kalau dia enggak ngerem ditahan anak-anak, kemarin tuh ada teman gue asalnya kayak gitu. Berhenti 75. Aneh kelindes, Bang. Oh. Posisi aneh juga pas ketabrak gini, maksudnya enggak lurus gini, Bang, begini pas jadi ngalingin mobil tuh. Mobil 75. Pas di bawah 75. Tapi alhamdulillahnya, alhamdulillahnya tuh apa namanya? Ya akhirnya aneh keluar dari kolong 75, dari kolong 75. Maksudnya selamat ya. Selamat ya. Kalau nggak salah ada yang bilang gini, Bang. Ente nggak apa-apa. Alhamdulillah sih nggak apa-apa, Bang. Ente tekbal ya, tek dong, kayak gitu, Bang. Tekbal. Orang yang kenapa-napa. Ya, alhamdulillah, Bang, nggak apa-apa. Nggak ada sedikit pun yang ibaratnya aneh gimana-gimana. Alhamdulillah banget tuh, Bang. Masih dilindungi nama Allah Subhanahu wa taala, Bang. Sampai sekarang. Amin. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Nah, terus yang di tong sampah nih. Yang di tong sampah ceritanya gimana nih, Bang Ipul? Nah, Bang Ipul nih punya cerita di tong sampah. Ini kayaknya cerita orang soleh kan. Oh, iya. Cerita ceritanya pokoknya kalah mulu ya. Sedih banget lah pokoknya. Iya, zaman pada zaman itu. Sedih. Kelas 1 zaman itu. Kelas 1 mah sedih banget. Terus jadi sejarah masuk tong sampah tuh. Kalau enggak salah basis cuma berapa orang ya, dikit ya. Berangkat dari balai enggak ada sampai 10 orang kalau enggak salah. 7 dah. 7 orang. Jalan tuh naik 75 kan. Mangga Besar tuh lampu merah. Belok kanan kan arah Pejaten Village. Iya. Dari Ragunan nih, P20. Arah Pejaten Village. Ketemu tuh sama KGR. Oh, jadi nah, ketemu di jalan silangan. Iya, ketemu di silangan begini. Set, KGR duluan, kita di belakangnya nih. Oke. Okay. Oh, jalur bawah ya KGR. Nah, iya. Iya, lo jalur bawah ya. Banyak banget tuh, kata Bang Icang. Slow, slow, slow gitu kan. Turunin, KGR ada kenat juga. Anak-anak turunin di situ. Nah, terus? Turun di situ kan digeber tuh. Dia sempat mundur dulu. Makasih, Mas. Terima kasih. Siapa namanya, Mas? Mas Barjo. Sebentaris doang. Sering-sering aja makan. Sering-sering, Bang. Dia sempat mundur dulu, Bang. Lanjut, Bang Ibu. Sempat mundur, dengar ke belakang, dikit ya, Kak. Dibalikin sama dia. Kalah dah tuh anak-anak. Ah, terus? Bang Icang doang yang nahan diri. Masuk tong sampah gimana, terus? Iya, lari lah. Tau sendiri KGR kalau nguber. Kalau nggak sampai benar-benar ini. Kita sama-sama ngerasain, tuh. Iya, KGR ketaker sama dia. Kalau sama KGR tuh kalau udah diuber-uber, jangan harap dah. Pokoknya kalau nggak sampai kena, dia nggak mau berhenti. Betul, itu benar. Kisah itu benar. Makanya gue sempat masuk tong sampah. Nah, itu gimana bisa masuk tong sampah, Bang Ibul? Udah nggak kuat gue lari, Bang. Kejahatan pilot sampai Mangga Besar. itu emang benar-benar sengaja masuk berarti ya? Sengaja masuk lah. Biar nggak ketahuan. Iya. Si almarhum Molen tahu sendiri, dia aja udah lari sih kurang. Tolongin gue, tolongin. Nah, sampai nangis-nangis. Benar-benar kalau udah sama KGR mah. Iya. Serius. Aneh sempet yang di mantekin di Kober. Aneh nggak mantekin di Kober. Setelah status kita mantekin kan, kelas 1 kan, yang mau ulang tahun KGR. Iya. Itu kan kesekian kali dia ketemu sama kita, kalah terus kita kan. Makanya dia pede masuk ke sekolahan. Jadi, aneh sempat di Wiragunan yang nahan nih, dia nih. Aneh balik lagi sempat, karena sama Ipa ya aneh lari tuh. Cabut ya kan. Pas balik lagi, Pai, Molan, udah, ngapain? Udah aman, kan? Aneh balik lagi. Dia yang nahan di Wiragunan, di gang. Pas udah, udah cukup. Udah Molan udah aman, namanya Cang aja sih. Itu benar emang. Nih, Os banyak ceritanya juga berarti dong. Banyak, Os banyak. Dia sengaja dimancing-mancing bisa. Emang gua mau hilang, gua masuk tong sampah. Os ini kan aturan
dia angkatan kita, cuman guru saking sayangnya. Jadinya lulusnya belakangan, saking sayangnya guru sama dia. Ditahan. Yang dipanggil siluman lucil, enggak jelas. Sampai terakhir ya. Nah, dari yang lain coba ada enggak yang apa yang seru di nah, satu nih? Ini kita yang menang ini sama KGR. Mana? Enak nih kalau menang ya kan. Ini mana? 38 masih 38. Masih di 38. Iya, bisa kita naik-naik genteng. Nah. Kita naik genteng-genteng tuh. Ini yang ingin enggak? Iya. Yang babi air itu napasnya boros banget. Sampai pingsan gue. Iya. Tapi ini yang menangnya. Kita tuh di tahun berapa sih? Kelas 1 99 ya? 2000. 99 2000. Iya, 99 2000 ya. Iya, kita kelas 1 tuh ya. Nah, ada menang kita pernah sekali. Menang, KGR pernah. KGR naik genteng kampus KUA. Enggak, yang kantor itu kelurahan. Sama Ordul, iya sama Ordul itu. Nah, itu tuh. Jadi ceritanya udah miring nih kita nih, siap. KGR emang mantekin sengaja di 38 kan. Pas dia ngelihat kita, kapal. Wah, kita juga, woi KGR. Depan langsung turun, trap. Ordul gak taunya udah ngadu. Nah, pas gue lihat, Ordul sendirian. Udah dibantuin dah tuh sama anak semua, trap. Dibantuin tam. KGR cuman begini doang, Ber. Dua PR tang teng anjing gua. Terus tapi dia kagak kebal. Oh enggak, ente bantalin tuh. Hah? Akhirnya ente bantalin. Iya, dobelin. Ane bantuin sama kita kan nyampe bawah deh. Dari Ordul udah ini ane bantuin dah tuh, tap. Dibawa terus mundur sampai akhirnya kalau dia enggak balik badan, enggak kena. Akhirnya dia balik badan. Disikat sama Ordul kupingnya. Ces, langsung dia lari. Nah, pas dengar cerita kata Om Singo, itu jagoannya KGR. Oh, dia bilang gitu. Ah, siapa Om? Pokoknya namanya siapa Seting kalau nggak salah dia. Oh iya. Yeah. Bilang, ah udahlah, mau dijagoan KGR kayak yang penting menang. Oh, di situ ada serunya tuh. Iya. Yeah. Reakannya Bang Mukai. Wow. Mantap gitu. Itu yang sebenarnya bikin KGR takut itu doang. Dia mentor. Iya. Kalau Bang Mongres sih dia bisa dibilang ya, walaupun orang yang kecil cuman cabai rawit lah. Iya, benar. Cabai setan lah yang orange tuh. Kita akuin. Iya. Benar. Itu emang kalau kita sih kalau ngeber duluan emang harus begitu gitu Bang Ipa ya. Harus modal teriakan dulu ya. Biar jeter deh kan. Emang strategi juga harus begitu. Dulu ada pesan ya, juga dari kakak kelas. Om Syukir punya Mian, cerita-cerita yang menarik ya kan buat kita. Om, coba Om. Tapi yang keren dia nih, yang keren. Kalau Syukir tuh entar aja di 75 deh. Kelas berapa kita tuh? Di 57. Oh iya. Yeah. Kelas berapa? Kelas 1 masih itu. Jadi badut Syukir. Iya. Yeah. Oh, yang kelas 1 ya. Yang ribut sama Temer kan? Benar ceritain tuh. Ribut sama Temer. Jadinya kan? Awalnya dari mana? Pomat. Iya. Yeah. Iya yeah. Yeah, kan ribut sama Temer kita kan? Di arah Kalibata. Iya, yeah, Kalibata. 57. Ceritain coba Kir, ceritain Kir. Coba Kir. Nah, gara-gara kenapa ya? Seinget lu aja. Iya. Gara-gara dari arah Kalibata itu. Gara-gara duit kayaknya. Kalau masalah tuh pada bayar. Pada betak itu di 57 itu. Nah, coba ceritain. Siapa ibu gak? Itu gara-gara betak kali ya? Enggak, gara-gara gak ada yang bayar. Enggak, gak ada yang bayar. Nah. Datam. Berdatam. Iya, datam benar ya. Naik 57. Anak-anak dimintain dari belakang, gak ada yang bayar. Depan gak ada yang bayar. Ketemu lampu merah sini. Karena kayak ngomong sama Temer. Pelajar nggak ada yang bayar ya nggak? Oh dibantai. Dibantai tuh mah. Ketangkep. Nah ini dibantainya pas di sini nih anak-anak ada yang bayar, pada kabur semua. Gue doang yang nggak lolos. Ditarik baju gue dari belakang. Oke. Okay. Terus lolos karena gondrong lebih gitu. Bang, ini sembari dimakanin bang, adem nih. Oh iya. Ya di situ dah. Iya, langsung. Dari situ ribut satu sama lanjut. 57. Nah terus? Ya masukin. Udah dari seberang temparan pada nyebrang tuh kan banyak tuh. Nah lu pada ngumpul semua itu udah dikepung dah gua. Pukulin abis di situ. Oh jadi sendiri kegiatan nih? Sendiri gua kegiatan. Anaknya pukulin. Gak ada kegiatan dia dengan ini? Gak ada. Oh, iya. Dia doang sendiri. Itu kalau gak salah sempet sampai Bang Black alumni ke Jalur ya. Undang kita ya. Nah. Karena di sini ada apa Temeran 57 itu ada warganya sana Bang Blek, Bang Panci, di Panci. Aneh tambahin nih Bang nih kejadian Bang Syukir nih. Nah, itu lucunya lagi begini. Bang Syukir kan tinggal di Buncit 12 ya, Bang. Kecurannya kan begini maksud aneh. Kir kenapa enggak kasih tahu anak-anak ke belakang ya kan biar dibalikin langsung Syukir ke sekolahan. Gua dipukulin deh kan gitu. Jadi dipukulin ya kan. Anak-anak udah kesana kan. Nah, enggak bisa nih kan.
kan satu hati satu jiwa. Iya, betul. Ibaratnya kena satu ya berarti luka semua kasar gitu kan. Dibalikin dah tuh malamnya ya hari balikin itu juga ya. Iya, malamnya hari itu bang, juga. Bang, itu masalah bang. Iya. Ibaratnya timeran tahu sendiri kan bang ya. Iya. Ada yang datang ibaratnya ganti supir apa ganti kenaik. Nggak tahu apa-apa. Iya, nggak tahu apa. Iya. Dia ngitung duit. Turun lah anak pelajar ya kan. Udah kayak masak nasi goreng bang. Biasalah pade bawa pokoknya yang begitu anda bang. Yang di jalanan nyala-nyala tuh bang. Iya. Kabur tuh bang nih buyar bang. Ada satu masuk ke tukang cukur rambut bang. Halo, iya. Yang boyokannya ya bang. Nah, tukang cukur rambut ya bang. Dia masuk satu. Kalau gak salah almarhum nih abang kelas kita. Si Kicai. Mudah-mudahan dia husnul khotimah ya bang. Amin. Yeah. Nah itu dibilang lu keluar gak? Kalau lu gak keluar nih gue pecahin nih kaca ya kan. Dia takut bang lihat anak-anak udah kayak kasarnya dulu apa ya? Satria Baja Hitam kayak gitu. Udah main gede-gedean dah istirahat kayak gitu. Udah ada gak keluar bang. Dibanin tuh bata bang. Ke kaca ada tulisan pangkas rambut. Iya pecah. Ber. Udah lah akhirnya abis itu kan dengarlah ada alumni ya namanya kalau gak salah Bang Black ya. Black. Akhirnya. Anda lupa hari itu juga apa besoknya ada perdamaian lo ceritanya. Ya mungkin jamu. Anak yang lain bisa nambahin nih bang nih. Ibaratnya kita sampai dijamu di panci ya kan ibaratnya gitu. Betul. Cuman anak-anak tetap kalau komando Bang Ordul kita tetap ya takutnya kita dijebak bang. Nah benar. Dikasih minuman enak, maksudnya minuman enak nih bang. Enak banget pokoknya. Dibantai kita. Nah kira-kira begitu bang. Cuman tapi gak kejadian emang aslinya. Udah lah orang adik kelas gue juga kasarnya gitu kan kata Bang Black. Baratnya 86 aja dah. Baratnya baik-baik dah kayak gitu. Ya mungkin yang lain masih ada taman lagi tuh bang. Yang kita begadang di panci dah. Mungkin intinya kita dulu tuh dari kelas 1 ya nggak amanah KGR, nggak amanah kampung. Temer, anak kampung tuh pasti ribut mulu. Betul. Ya. Intinya sih seperti itu karena emang jalurnya ini jalur dulu emang keras semua, ribut mulu udah. Pokoknya kalau pulang selamat, berangkat selamat, alhamdulillah. Lulus selamat, alhamdulillah ya nggak cacat. Emang dia dulu waktu itu, Dek, waktu kita di jalur Bang Black datang tuh, sempat dulu juga bilang, lo jangan jauh-jauh, pokoknya tetap sama-sama. Jadi satu. Ada komando gitu kan. Walaupun ada alumni kita ataupun teman kita, kita harus waspada karena jangan sampai teman kita ini diperdaya gitu. Kita diumpannya. Betul ya kan. Bukan dianya yang mau ngumanin kita, cuman diperdaya gitu loh. Ya kan, dimanfaatin karena kenal kan, namanya dendam gitu kan. Nah akhirnya alhamdulillah memang kejadian itu udah clear sampai di situ ya. Sama Bang Black. Ya tuh sempetannya juga bilang, biar semua harus lengkap. Ya kan. Pokoknya dijamu dah ya. Nah komandonya juga, jangan jauh-jauh, pokoknya sama-sama lihat-lihat. Gitu. Itu aneh inget banget kejadian itu. Kita dijamu ya di lapangan gitu ya. Betul. Di lapangan. Betul. Ngobrol bareng, minum ya kan. Ya obrolin masalah kejadian itu. Kalau nggak sempat didamain, wah kita udah siap-siap nyerang. Hitungannya ini kampung gue. Temeran di situ ya, tinggal nyerang ke situ selesai. Betul, selesai. Tinggal nyebrang doang. Betul. Ya untung alhamdulillah clear sampai di situ gitu kan. Ada perjamuan khusus. Yang seru lagi kelas 1 yang berkesan lagi Bang Awang mungkin kalau untuk yang berkesan tuh sebenarnya banyak dari Bang Gonde, Bang Ipul, Bang Ipai, Bang Goho, apalagi Bang Zulkir. Bang Goho sempat masuk pondok ya. Iya. Yeah. Pondok santren kalau nggak salah sama almarhum Bang Molen. Masih kelas 1 ya waktu itu ya? Kelas 2 nah, itu. Itu kelas 2 Bang. Nah ini kita kelas 1 dulu nih. Nah, kita kelas 1 dulu. Step kelas 1. Nah. Lo entar dong. Nah, jangan kelas 2 dulu, kelas 2 udah beringkas ya, aja. Kelas 1 yang berkesan di Blok S kali Pak ya. Nah, Blok S nah, ini. Yang di Blok S. Itu ke mana tuh? Ya, pelaku nih. Di Blok S di mana tuh? Bukan pelakor. Terus di Blok S waktu itu jadi anak-anak ditatar tuh sama abang kelas, abang kita, Bang Ucang. Bener ya apa ya? Mandekin di tigaan semuanya lah. Ada abang kelas kita juga tuh, Bang Ucang kan. Jadi saya nunggu kuer tuh waktu itu. Iya. Kuer di pertigaan. Bukan nunggu, emang kita kayaknya ketemu gitu. Iya. Ketemu. Nah udah, yang namanya semua sebelah-sebelah doang, disuruh turunin. Ya anak kelas 1 aja ya, Warno, udah dia nggak ada perlawanan. Kita suruh kejar doang. Betul. Nah, lucunya ngapa? Pas banget gua kejar,
Tet, dapat satu. Nah. Kan pertama itu dulu dia udah lari poya-poya. Nah, di sini banget ada kayak sabu kelapa. Gua enggak bawa apa-apaan, ambil aja. Jeger, jatuh, ambil, tut, datang-datang enak banget. Tuh, tangan gue. Itu yang pukulnya. Untung. Dekbal ya, dekbal. Kayak tekan apa lama. Dia pura-pura. Pura-pura dia. Iya, terus. Iya. Ya, gue pikir nggak ngapain apa kan, lo pikir si Pak ini lagi nyontek banget, dia berburu juga nih sama gue. Iya, nggak lo coba kayak Pak, nggak dicoba kayak Pak. Itu pas gue lagi ngebagi karena tangannya dia bayar. Oh, cuma tangannya nggak kenapa-napa. Wah, makanya gue bilang pantesan kalau dia bilang ini keras sakti. Iya, iya. Ngebul nggak bang? Hah? Ngebul nggak? Ngebul, simpan. Itu yang paling cuma sih pas tangkep ya kita lepasin, cuman dia jual nama Ordul, Bang Ordul. Gua teman Ordul, Bang Ordul dah. Nah, kita kelas 1 ya udah dah, ya kan, apalagi jual nama Ordul. Iya. Kita juga baik hati dah, Bang. Kita baik hati dah, gitu, ya kan. Iya. Yeah. Kita kan juga manusia, Bang. Masa sih, Bang? Samping gua doang sih, Uman. Jadi emang dulu kita semua nih angkatan 2002 waktu zamannya kelas 1 itu benar-benar ngehargain banget kelas 3. Iya, jadi kelas 2, kelas 3 tuh kita benar-benar menghargai mereka. Jadi benar-benar ya contoh kalau memang ada alumni datang, ya kelas 1 nih ngejamu nih semua nih. Entah itu dari mana intinya alumni bisa minum, bisa makan walaupun gorengan ya kan? Betul. Gitu. Nah, yang unik lagi nih atau yang berkesan aja di kelas 1 nih? Yang berkesan sih banyak itu di Goho sebenarnya nih, Goho. Gue lagi Goho sama Bang Sukir. Dari karena Bang Sukir malu-malu menjak dia rivalnya naik di Viva Dangdut mungkin. Mungkin jadi sedikit malu gitu. Tapi mak, nih Bang, aneh ada Bang Ipul juga ada cerita seru banyak. Ada cerita kelas 1 Bang, cuman kondisi dalam sekolahan Bang. Oh, itu kena gimana? Gimana? Sekolahan Bang. Nih, kita tuh udah nyampe sekolahan nih Bang ya. Udah nyampe sekolahan. Ya, istilahnya kayak modelnya Bang, kita jajan goceng ya kan. Sampai kita tuh mau makannya takut. Iya, yeah, benar. Kita sampai ke hall ya, ada hall ya. Buat main bulu tangkis tuh Bang. Haul. Aula. Emang siapa yang mati, Haul? Haul. Iya, haul benar. Haul. Iya, aula. Iya, aula. Jadi jajan goceng tuh Bang ceritanya. Akhirnya matikan borcil. Bang Alat bilang, wah lu banyak lu, tapi lu jangan pada jalan, jangan pada ingat duluan, ntar biar gue giliran pas apa biar banyak, kalau nggak salah 3 mobil ya kalau nggak salah ya. Nah, dia mobil, satu sekolahan lah itu. Sekolahan. Giliran pas pada turun semua, kita turun jalan brak. Gak taunya Bang Alap udah di tengah-tengah. Wah, Bang Alap udah duluan. Udah mau berapa kita? Buset.